Okey, baik. Pasti waktu ini kita beri tumpuan kepada kelebihan hari Arafah dan semoga bermanfaat untuk semua dan untuk kita kongsi bersama dengan tetamu kita pada waktu ini iaitu Dr. Syed Muhammad Jeffrey Syed Jaafar yang merupakan dari Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Jadi kalau kita boleh kongsikan terlebih dahulu tentang kelebihan kita berada dalam bulan Zulhijjah yang dah masuk 8 Zulhijjah dan kita nak mohon daripada Dr. sendiri tentang kelebihan yang ada dan juga kesemuaan bulan Zulhijjah ini. Silakan. Okay, terima kasih kepada saudara Hani. A'udzubillahi samiullahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Okay, berbalik kepada persoalan yang ditanyakan oleh saudari Hani tadi berkaitan dengan keberadaan kita di bulan Zulhijjah. Yeah. Jadi kita sedia maklum bulan Zulhijjah ini dia adalah salah satu daripada bulan-bulan Islam lah, bulan yang terakhir. Dan kalau kita lihat perkataan Zulhijjah itu sendiri, Zulhijjah itu sendiri dia terbentuk daripada dua perkataan. Okey. Zulhijjah. Kalau itu mana bahasa Arab lah kan, kita sedia maklum lah kalau bulan apa Qamari ini berdasarkan bahasa Arab lah. Zu itu bermaksud sahib, mempunyai ataupun tuan. Hijjah itu adalah haji. Jadi kalau kita katakan Zulhijjah itu adalah bulan bagi orang haji lah. Jadi bulan haji. Dan di antara keistimewaan bulan Zulhijjah ini, dia adalah salah satu daripada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni kita sedia maklum ada 4 bulan. Yang pertama adalah bulan apa, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Jadi ini di antara kelebihan bulan Zulhijjah lah. Sebagaimana apa firman Allah SWT, inna iddatasyuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya berhitungan bulan di dalam apa di sisi Allah Subhanahu taala itu adalah 12 bulan. Jadi bulan Zulhijjah ini juga dia apa orang panggil di mana bulan yang mana umpama apa tahun kelahiran buat sempurnanya agama Islam itu sendiri. Ya. Dalam bulan Zulhijjah juga Allah Subhanahu taala telah firmankan turunnya ayat wahyu yang terakhir dalam surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah apa akmaltu lakum, telah aku sempurnakan kepada kamu agama kamu dan telah aku sempurnakan ke atas kamu nikmat aku dan aku telah redha Islam itu sebagai sebuah agama. Ya. Jadi bila turun ayat ini turun pada bila? Pada bulan Zulhijjah. Pada haji wada lah, kita sedia maklum baginda SAW menjadikan haji sekali. Ya. Jadi bila kita sebut bulan Zulhijjah ini dia adalah seumpama kita meraikan hari kesempurnaan Islam itu sendiri. Meraikan hari kesempurnaan Islam itu sendiri. Begitu juga dan kemuliaan bulan Zulhijjah ini. Kemuliaan bulan Zulhijjah ini dia apa orang panggil berada pada 10 yang terawal di dalam bulan Zulhijjah. Ini poin yang kedua. Kemuliaan Zulhijjah itu terletak pada 10 yang terawal. Ini berdasarkan dalam sebuah hadis Nabi. Nabi kata apa? Ma min ayyamil amal soleh fiha ahabu ilallah min hazil ayyam. Yani ayyamil ashri. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'in. Adalah hadis ini Nabi mengatakan apa, tiada hari amalan-amalan soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu taala untuk dilakukan melainkan hari-hari ini, yakni merujuk kepada 10 hari terawal pada bulan Zulhijjah. Ini kita berada daripada hari apa 8 Zulhijjah, yeah. Hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Hari persediaan untuk menunaikan ibadat haji lah. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah, mana jihad pada jalan Allah? Nabi kata wala jihadu fi sabilillah. Begitu juga apa sekalipun pada jihad pada jalan Allah. Mana nak cerita 10 hari ini lebih aula, lebih diberi keutamaan. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, melainkan seseorang lelaki yang keluar dengan jiwa dia dan harta dia, falam yarji' min zalika bi syai', dan dia tidak pulang selepas itu ada sesuatu apa pun. Maknanya dia pergi berjihad tu habislah, itu makam yang tertinggilah kan. Yeah. Kita sedang buat orang yang syahid ni makam dia kedudukan tertinggi kan, syurga tanpa hisab dan sebagainya. Ini tapi nak cerita dalam hadis ini bahasanya 10 yang terawal pada bulan Zulhijjah ini dia adalah hari yang di antara hari yang paling afdal. 10 maknanya 1 hingga 10 lah. Begitu juga dalam kalau kita baca dalam surah Al-Fajr.
Allah bersumpah wal fajri, demi fajar, walayalin ash, dan 10 malam yang pertama. Daripada ulama tafsir, kalau kita rujuk pada kitab-kitab tafsir, jumhur mufassirin mengatakan walayalin ash, demi 10 malam yang pertama. Jadi 10 malam yang pertama itu merujuk kepada 10 yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Cuma adalah sebahagian para ulama duduk bincang mana yang lebih afdal sebenarnya, 10 yang awal yang pertama bulan Zulhijjah tu ke ataupun 10 malam pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat di sini, sebahagian para ulama mengatakan adalah apa? 10 malam pertama pada bulan Ramadan adalah lebih afdal daripada 10 malam Zulhijjah. Tetapi 10 nahar, yakni siang pada Zulhijjah itu lebih utama daripada 10. Kerana apa? Kalau 10 Ramadan tu memang kita duk cari Lailatul Qadar kan, Al-Fishah, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kalau 10 siang di Zulhijjah ini tadi, kita banyak amalan-amalan ibadat yang untuk dianjurkan kita laksanakan ibadat. Begitu juga ialah kita sedia maklumlah, Nabi bersabda, ma min ayyamin dunya ahabu ilallah an yuta'abbada lahu fihi min ayyamil ashri. Ya'dilu siyam kullu yawmin minha bi siyamin sanah wa qiyamu kullu lailah minha bi qiyamil lailatul qadr. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Walaupun status hadis ini ada sedikit dipertikaikanlah. Di mana yang maksud, tiadalah hari-hari yang paling disukai oleh Allah SWT untuk melakukan, seseorang melakukan ibadat kepadanya selain daripada 10 daripada Zulhijjah. Mana puasa setiap hari itu dia menyamai puasa setahun. Ini orang kata fadilat. Ya, betul. Dan pasti ini itulah keistimewaan-keistimewaan yang kita tahu berkaitan dengan apa itu istimewanya, terutama sekali bagi 10 hari yang terawal Zulhijjah. Dan yang paling utama juga hari ini disebut tarwiyah, di mana apa tarwiyah ini merupakan satu usaha, proses amal ibadat haji yang dilakukan pada 8 Zulhijjah sebelum wukuf di Padang Arafah. Jadi secara umumnya tarwiyah itu sendiri saya baca sebab saya nak tahu apa maknanya kalau kita berpuasa pada hari ini, apa maksudnya tarwiyah. Dia asalnya daripada perkataan bekalan air, ya, lebih kurang, ya, untuk kita berbekalkan air untuk kita bergerak untuk menuju kepada Arafah. Jadi kalau kita boleh kongsikan juga sedikit berkaitan dengan keistimewaan dalam menyambut hari Arafah esok, apa yang dimaksudkan dengan hari Arafah itu sendiri? Okey. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertamanya, hari ini kita 8 Zulhijjah adalah hari tarwiyah. Tapi bagi sekarang ini yang berada di Mekah adalah 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah, mana hari Arafah. Jadi kalau pada 8 Zulhijjah, mana semalamnya? Semalamnya mereka ini hari persediaanlah. Adalah riwayat mengatakan bahawa sebenarnya pada 8 tarwiyah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih anaknya dan sebagainya. Dan mereka duduk fikir, Nabi Allah Ibrahim ini duduk fikir-fikir dan sebagainya kan. Jadi bagi umat Islam pada hari ini pula, hari tarwiyah ini adalah hari persediaan. Bagi para jemaah haji, mereka akan bersedialah untuk bergerak menuju ke Mina. Dan disunatkan untuk bermalam di Mina. Mungkin ada sebahagian jemaah haji dia terus ke Arafah, dan ada mungkin sebahagian yang bermalam di Mina untuk mendapatkan pahala sunat bermalam di Mina. Dan kemudian beliau, mereka akan terus menuju ke Arafah. Adapun Arafah ini, jika kita duk sebut Arafah, Arafah adalah nama satu tempat yang berada di luar tanah haram. Dia bukan tanah halal. Dia bukan tanah haram. Dia adalah tanah halal. Tapi dia termasuk dalam kategori masya'il haram. Jadi Arafah ni jangan kita ingat itu tanah haram juga. Tidak, dia adalah masya'il haram tapi dia adalah tanah halal. Jadi dia adalah satu tempat sekitar lebih kurang dalam anggaran 18 km ke 20 km lah daripada Allah SWT Muhammad. Daripada Mekah lah, daripada Mekah. Jadi Arafah ini Nabi kata Al-Hajjun Arafah. Haji itu adalah Arafah kan. Jadi kenapa nama Arafah? Kata Al-Qurtubi dalam tafsir dia, dinamakan Arafah ni ada beberapa pandangan. Jadi pandangan ini ada satu kata, pada hari Arafah ni adalah tempat perhimpunan umat manusia. Jadi mereka akan lita'arafu. Kita baca ayat Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maka manusia akan saling mengenali antara satu sama lain. Jadi pada hari Arafah mereka akan berkumpul, mereka akan mengenali satu sama lain. Jadi katanya Imam Al-Qurtubi mengatakan ini di antara sebab penamaan Arafah itu sendiri. Dan ada juga macam-macam riwayat yang menceritakan tentang bahawasanya
ada kil pandangan yang inilah mengatakan bahawasanya Jibril telah mengajarkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tentang manasik haji. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, Arafta, adakah kamu telah tahu? Perkataan Arafah tadi kan? Bahasa pada perkataan Arafah lah, tahu kan? Lepas tu, Nabi Allah Ibrahim AS mengatakan, Araftu, aku telah tahu. Araftu, aku telah pun tahu. Ini di antara sebab penamaan Arafah tu sendiri. Begitu juga, ada juga riwayat. Sikit ke, yang mengatakan bahasanya tempat pertemuan Adam dan Hawa. Ini ada pandangan-pandangan lah. Baik, tapi istimewanya adalah walaupun kita dari segi waktu tu ada berbeza, tetapi kita masih lagi sedang dalam semangat tarwiyah dan akan menuju ke hari Arafah. Jadi ada pasti ada kelebihan dan juga amalan yang disarankan ketika hari Arafah. Jadi apa yang boleh kita lakukan sebenarnya? Bagi orang jemaah haji, maka mereka akan berada di Arafah untuk berwukuf di Arafah. Ini bagi jemaah haji dan ini adalah kemuncak bagi ibadat haji. Nabi mengatakan al-hajjun Arafah. Haji itu sendiri adalah Arafah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim mengatakan ma min yaumin aksara min an ya'tikallaha fihi 'abdan minan nar min yaumil Arafah. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fa yaqulu ma arada haula, rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada mana dalam hadis ini menceritakan tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba-Nya daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Dan Allah turun mendekati hamba-Nya dan mengatakan summa yubahi dan menceritakanlah kepada para malaikat, berbangga-bangga dengan mereka kepada para malaikat apa yang mereka mahukan. Jadi bila kita tahu kelebihan ini, maka bagi yang mengerjakan haji mereka akan berwukuflah. Adapun bagi yang tidak mengerjakan haji, maka mereka akan disunatkan untuk berpuasa. Puasa hari Arafah, yang mana kita semua maklum Nabi kata yukafirus sanah madiyah wal baqiyah, di mana puasa hari Arafah ini menghapuskan dosa setahun madiyah yang telah lalu dan juga baqiyah yang akan datang, mana dua tahun. Ini kelebihan kita lah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, jadi itu dia kelebihan yang kita lakukan dan apa amalan-amalan yang boleh kita lakukan sebenarnya hari Arafah ini. Dan kita nak tahu juga bagaimana kita tak ada rezeki lagi nak menunaikan haji tahun ini, insya-Allah tahun depan mana tahu, tapi kita nak cuba sebanyak yang mungkin nak buat amal ibadah supaya kita dapatkan pahala yang lebih kurang sama seperti mereka yang mengerjakan haji di sana. Jadi ada ke tidak sebenarnya? Tentu kita nak cubalah. Kalau kita boleh berusaha ke arah itu, kita usaha sekarang ni. Betul. Betul, itu soalan yang baiklah. Sebenarnya terdapat banyak amalan yang dianjurkan kepada kita sebagai umat Islam untuk mendapat pahala seperti orang mengerjakan haji dengan umrah. Kita sedia maklum, nak mengerjakan haji dengan umrah ni memerlukan kos. Kadang-kadang tidak semua orang mampu dan seumpama dengannya. Walau bagaimanapun, Islam ni dia adalah agama yang rahmat. Dia adalah agama yang rahmat. Jadi banyak amalan-amalan sebenarnya yang boleh. Tapi di sini mungkin saya boleh nyatakan beberapa sahajalah. Yang pertamanya, Nabi kata dalam sebuah hadis, man sala ghadata fil jama'ah summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'us syams summa salla raka'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammah tammah tammah. Nabi kata apa? Barang siapa yang solat subuh secara berjemaah summa qa'ada, kemudian dia duduk kekal di masjid tadi, yazkurullah, dia sebut berzikir, duduk kat masjid berzikir, sehinggalah terbit hatta tatlu'us syams, sehinggalah terbit matahari, maka kanat lahu summa salla raka'atain, kemudian dia solat dua rakaat. Nabi kata apa? Kanat lahu ka ajri, dia seumpama mendapat pahala haji dan umrah secara sempurna, sempurna, sempurna. Ini di antara amalan, satu amalan lah. Ini saya nak nyatakan juga. Mungkin berdasarkan kekangan pada hari ini, Ustaz, saya ni bila beramal ni macam ni payah, saya nak pergi kerja apa. Kerja masuk 8 pagi kan. Ada setengah cikgu-cikgu pukul 7 pagi nak kena sampai sekolah dan sebagainya. Jadi macam mana saya nak buat, nak dapat amalan ni tadi, rugilah saya, sah, tak boleh nak amal. Dalam hal ini begitu juga sahabat pun sebenarnya dah fikir benda yang sama juga kan. Jadi sahabat ni dia ada bertanya kepada Rasulullah, dia kata apa? Ya Rasulullah, zahabal agniya bil ajri yahujuna wala nahujju wa yujahidu wala nujahid wa kaza wa kaza. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, untunglah orang kaya-kaya ni
Untunglah mereka ni kerana apa? Mereka boleh menunaikan haji kerana banyak duit, banyak pitih. Dan kami tak boleh nak menunaikan haji. Mereka berjihad dan kami tidak berjihad. Begitulah seterusnya. Lalu Rasulullah kata apa? Ala adullukum ala syai'in in ahastum bihi ji'tum afdalu mimma yaji'u bihi ahadum minhum. Antukabbiru arba'an wassalasin wa tusabbihu salasan wassalasin wa antahmaduhu salasan wassalasin fi duburi kulis solah. Nabi kata apa? Tidaklah aku ajarkan kepada kamu satu amalan yang apabila kamu lakukan amalan tersebut, maka kamu telah melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Yang ini haji tadilah kan. Apa yang orang-orang kaya duk kerjakan tadi. Nabi kata apa? Selepas solat, kamu bertakbirlah kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 34 kali. Kamu bertasbihlah kepada Allah 33 kali. Kamu bertahmidlah kepada Allah 33 kali. Jadi perkara-perkara ini memang solat. Memang kita setiap hari duduk buat. Ahli muat tu. Jadi kita duduk amal. Amal itu insya Allah kita mendapat pahala haji dengan umrah. Begitu juga amalan seorang yang pergi membersihkan diri untuk solat. Dalam sebuah hadis riwayat yang lain, di mana orang yang membersihkan membersihkan diri di rumah dia. Ini ada tiga amalan lah senyatakan di sini. Dia membersihkan diri di rumah dia, kemudian dia menuju ke tempat solat dan dia solat fardu secara berjemaah. Nabi kata pahala dia adalah seperti orang yang mengerjakan berihram haji. Adapun orang yang membersihkan diri dia untuk keluar pergi solat duha. Untuk keluar pergi solat duha, maka bahagi dia ni adalah pahala seperti mana menunaikan ibadat umrah. Jadi ada sebenarnya amalan. Allah itu adil, bagi peluang bagi mereka tidak berkesempatan untuk turut hadir, mendapat ganjaran seperti mana orang mengerjakan haji dan umrah. Ya, baik. Jadi itu yang harapkan kita dambakan. Dalam masa yang sama juga insya-Allah itu kita berada dalam fasa-fasa doa tu insya-Allah makbul . Jadi mudah-mudahan semoga kita diberi ruang dan peluang kalau kali ini kita dapat tak ada rezeki lagi pergi ke sana untuk menunaikan haji dan umrah. Jadi kali ini kita berdoa semau-mahunya semoga Allah menjemput kita untuk ke sana dan melalui seperti mana jemaah haji yang sedang melalui fasa berwukuf di Arafah. Jadi apa kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Syed Muhammad Jeffrey Syed Jaafar, pensyarah kanan Jabatan Fiqh dan Usul dari Akademi Pengajian Islam Universiti Melayu bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang kelebihan Hari Arafah. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Jadi untuk waktu kita nak berehat seketika dan selepas ini kita akan bersama dengan Munawar dan kabarnya ada masak-masak. Munawar masak. Okey, selepas ini kita akan bersama dengan anda dalam Selamat Pagi Malaysia.